Pemirsa, massa dari Aliansi Santri dan Mahasiswa Islam Jawa Barat mendesak pemerintah serius membubarkan sejumlah ormas yang berbau eks-ormas HTI di Jawa Barat. Massa menilai hingga kini bermunculan ormas-ormas baru yang dipimpin orang-orang eks-HTI dan diduga memiliki pemahaman seperti HTI. Massa dari Aliansi Santri dan Mahasiswa Islam Jawa Barat berunjuk rasa damai di Monumen Perjuangan Jawa Barat di Patiukur, Kota Bandung, Jumat siang. Massa mendesak agar seluruh stakeholder, dimulai dari kepolisian hingga pemerintah Provinsi Jawa Barat, serius membubarkan ormas-ormas yang berbau eks-ormas Hizbut Tahrir Indonesia yang mulai banyak bermunculan. Massa menilai pasca dibubarkannya Ormas Hizbut Tahrir Indonesia oleh Kemenkumham Republik Indonesia pada tahun 2017, kini banyak bermunculan ormas baru yang juga masih dipimpin mantan pimpinan ormas ex-HTI. Dikhawatirkan ormas-ormas baru tersebut masih memiliki pemahaman seperti HTI yang dapat mengancam kesatuan bangsa. Dari Aliansi Santri dan juga Mahasiswa Islam Jawa Barat menolak adanya sebuah ada sebuah wajah baru dari HTI yang kemudian dengan nama-nama tadi yang tersebar di seluruh Nusantara. Kita sangat menolak itu karena apa? Karena HTI sudah jelas ditolak dan juga dibubarkan di negeri ini. Ormas yang kemudian ini sangat bertolak belakang dengan Pancasila yang kemudian mereka ingin menegakkan ideologi Islam. Sebelum membubarkan diri, massa mengancam akan terus berunjuk rasa jika tuntutan mereka tidak ditanggapi serius pemerintah dan kepolisian. Yona Kurniawan, Bandung TV.